Cut Siva dikabarkan akan bintangi sinetron terbaru Cinemart yang berjudul Doa Sakinah. Kabarnya, sinetron tersebut akan segera tayang di SCTV. Cut Siva sendiri akan berpasangan dengan Zikri Daulay di sinetron tersebut. Para penggemar pun banyak yang menunggu kehadiran Cut Siva di sinetron terbaru tersebut, meski begitu peran Cut Siva saat ini di Love Story The Series tentunya menjadi pertanyaan. Apalagi kisah cintanya bersama Vicky Kalea di LSTS masih menjadi misteri apakah berhasil bersatu atau justru kandas. Dalam episode terbaru Love Story The Series, Cut Siva sendiri diceritakan baru kembali setelah mengalami kecelakaan, meski Vicky Kalea yang membawa Cut Siva pulang, Atta Lariksyah sebagai ayah Cut Siva di LSTS justru ingin menikahkan Cut Siva dengan Rizky Fahrel. Kisah cinta Madina dan Atar, peran yang diperankan Cut Siva dan Vicky Kalea pun kembali terhadang. Kisah akhir dari perjalanan cinta Madina dan Atar pun belum diketahui ujungnya akan bagaimana, netizen sendiri berharap kisah cinta kedua tokoh tersebut segera diselesaikan sebelum Cut Siva meninggalkan LSTS untuk syuting sinetron terbaru.